cerita ni mungkin ada yang suka, mungkin ada yang tak suka, mungkin ada yang ambil S kecaman, mungkin ada yang ambil S pengajaran. Jangan terlalu mempercayai seseorang kerana dia belum tentu yang terbaik. Lepas dah seorang kawan ku. Tanya lah tadi. Weh, thank you. Aduh, buat senang weh. Aku dah petik bunga tu awal. Thank you weh, thank you. Habis ni, jangan dalam campur, tapi tak apa aku faham. Kalau anda faham, bagus ya. Tak lama lagi sahabat aku seorang ni nak kahwin lah. Apa hang merepek weh hang ni? Aduh, buat merepek macam apa lagi hang ni? Awal lagi weh. Aduh, hang tahu aku nak kena kumpul macam-macam benda kan tahu. Macam-macam benda aku nak kumpul bawa aku nak nikah dengan dia. Awal lagi. Habis ni dah tak ada lah. Kita nak keluar macam dulu. Pergi makan. Pergi jalan-jalan. Berata kita dua saja. Habis ni ada life sendiri yang nak buat. Anak-anak, akan ada bini. Aku nak jaga mereka. Habis tak datang lah untukku. Iki, hanya risau Iki. Even aku dah kahwin ataupun aku baru pernah bertunang, hanya risau. Aku akan sentiasa bagi masa dengan Angga. Aku akan cari masa juga untuk keluar dengan Angga. Hanya risau, kita sahabat bro. Hanya risau bro. Lah ni tak payah cakap banyak. Bilik hang ni dah macam kapal pecah. Tak payah cakap banyak. Clear lah bilik. Nak haram weh. Bilik yang pertama clear. Kemas bilik bodoh weh. Sayang. Tak lama lagi tu nak kahwin. Tapi you bagilah masa pada hujung tu ni. Tak apalah sayang. Janganlah rasyik sangat. Bahaya biar lama-lama. Tak pasal-pasal, I yang kena hangat. You kan tahu. Ish, ini ingat ini jenis macam tu ke? Taklah, bukan jenis macam tu. Yelah, yelah. Janji eh, promise eh. Janji. You macam-macam. Siap you. Tak, hai. Gigit you. Haramnya perempuan, hang baru 2 minggu bertunang dengan Faris. Hang boleh keluar dengan lelaki lain. Sang. Celaka betul. Ya, Faris. Ha. Ni apa hal nak jumpa aku ni pasal apa? Aku pasal fikir dengan kawan lah. Aku nak beritahu benda ni kan. Ada satu something benda aku nak beritahu kat. Benda apa? Tapi hanya dengan marah aku. Tengok lah, depend on benda. Benda tak apa nak minta aku. Kalau benda yang aku tak marah, tak marah lah. Kalau benda aku marah, marah lah. Sebenarnya kan, aku baru-baru ni nampak Hamia tunang keluar dengan lelaki lain. Hang Iki, kalau hang tak suka sebab aku bertunang dan aku tak ada masa dengan hang sebab aku bertunang dengan aku punya tunang. Kalau tak suka, hang tak payah nak berburuk dah aku minta kat hang. Kalau hang main sini betul-betul nak berburuk dah, hang terus rubah masa aku lah aku minta kat hang. Okay. Tapi serius Faris, sumpah Faris. Aku nampak dengan mata aku sendiri Faris. Aku tak tipu hang. Sumpah. Yeah, stop. Hang tahu, hang tu sahabat aku tau. Hang tu sahabat aku tau. Hang jangan sebab benda ni kita putih kawan tau. Hang tu sahabat aku tau. Hang jangan buat masa aku lah macam ni. Buat panggil cepat ni. Kalau benda ni hang ya, aku takkan nak katakan. Kalau hang tak berhati sebab aku tunang, macam satu lah. Buang masa nak bagi buat. Sayang, I nak tanya you something boleh tak? Boleh, tanyalah. Kalau I tanya you, you jangan marah nah. Hmm. Promise. Tak marah, janji. Okay. I just tanya je tau. Okay. Before this, you pernah buat dengan mana-mana lelaki tak? You jangan marah, I just tanya je. You pernah buat dengan mana-mana lelaki tak? I tak marah pun, I just nak tahu je. Apa yang ni? I suci lagi kot. Tak pernah buat lagi benda-benda macam tu. I just tanya je kan. I tak marah pun. Kalau you pernah buat sebelum ni, sebelum you kawan dengan I, sebelum you tunang dengan I, I tak marah. Benda tu dah lepas dah. I tak marah pun. Oh, you. I tak buat lah benda macam tu. I suci lagi you. I tak
tak suka lah Ira cakap macam ni. Geli tau tak? Tak suka, faham tak? Yelah you ni. Nanti kalau kita dah kahwin kan, I bagilah you nak orang macam mana pun tak apa lah. Time tu you kena dengan I. You kalau kena dengan I, mana-mana hospital pun tak boleh repair. Nyam 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 nyam. Okey, pilih lah, jangan marah. Leo. Nyam nyam sekali. Nyam 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 nyam. Ada something untuk you. Apa? Kuat, besar, kena meleret. Ini mepek air ni, nak jana ni. Kita pergi kena asyik kandang, kita pergi soru, dan maju, padu mia. Lepas tu kita pergi dating lah. Okay, jom. Dah Sabti dah jalan. Hai tu lelaki Ling, ni lelaki Ling. Bawa banyak batang kamu. Iklan sebentar. Okey, apa yang mana nak dapatkan baju yang sempoi-sempoi, bermodalkan RM25 apa boleh dapat baju yang lawa-lawa macam mana apa tengok dalam video-video Faris. Ha, video-video Faris, semua yang apa tengok dalam video-video Faris adalah semua mai daripada ZF Store. So kalau apa nak dapatkan baju yang cantik-cantik, yang lawa-lawa, yang murah-murah RM25 apa boleh beli, apa boleh contact ZF Store yang ada di description bawah. So tak masuk banyak. Sekarang sambung. Bisa kan ah, kalau hang main nak jumpa aku hari ni, mata-mata nak berbuat aku punya tunang, hang tak usah buat masa aku boleh tak? Hang betul cempera tau, cempera. Aku tak boleh pandang tau kalau macam ni. Kalau hang main hari ni, mata-mata nak berbuat aku punya tunang, hang tak usah buat masa aku boleh tak? Hang dengar lu, okay explain. Masalah aku nampak dengan mata aku sebenarnya, aku tak tipu hang. Aku tak nak sahabat aku dianiaya, Faris. Anaya apa, anaya? Ha? Anaya apa? Aku nampak tunang keluar dengan lelaki lain, Faris. Aku tak tipu, sumpah. Sumpah, Faris. Aku tak tipu, aku tak nak sahabat aku dianiaya, Faris. Hang jaga pula Aiki. Jangan sampai kau rimbuk bukan Aiki. Hang tu sahabat member aku tau. Jangan sampai kau rimbuk bukan hang tau Aiki. Sebab benda ni hang nak cakap dengan aku ngarut-ngarut macam ni. Atau sebab aku boleh rimbuk bukan buta-buta tau. Hang nak rimbuk-rimbuk lah. Masalah aku nampak dengan mata kepala aku sendiri, Faris. Tunang lagi teruk pada binatang tau. Binatang pun tak pilih hang baik. Hang jangan tu melampau. Aku beritahu kat hang Aiki. Kalau hang nak tuduh tunang aku macam tu, hang make sure hang ada bukti. Kalau hang tak ada bukti, hang jangan suka-suka hati nak petik dia macam tu. Kalau hang masuk mahkamah pun, hang akan dijatuhkan kesalahan kalau ada bukti. Kalau hang tak ada bukti, hang takkan dijatuhkan kesalahan. Sama juga konsep dia. Kalau hang tak ada bukti, hang jangan suka-suka hati nak petik tunang aku, kan tau? Kan tau? Hang tu sahabat aku, tapi hari ni hang bilang petik macam ni, hang bukan lagi sahabat aku. Hang memang sia. Kawan paling celaka pun aku jumpa. Tak apa Farid. Aku akan tunjuk kat hang yang aku betul. Lagi dahsyat buat game ah. Sampai ke rumah tu yang bawa. Sekarang kali ni aku akan tunjuk yang aku sendiri yang betul. Iklan sebentar.
Nak dapat ekstra kena meniaga. Nak dapat cantik kena pakai. Nak dapat dua-dua kena jadi beauty consultant. Jangan bayangkan dah, make it real. So kalau apa berminat nak jadi consultant untuk produk Mary Kay, Ika cantik sebab apa? Sebab dia pakai produk Mary Kay. So kalau hampa yang nak jadi apa-apa consultant untuk produk Mary Kay, tak mahu cakap banyak, apa boleh contact nombor di bawah akak Mira. So tak mahu cakap banyak, kita sambung. You, best lah buat dengan you. Eh, mana ada. You, I nak tanya sikit. You dengan tunang you biasa tak buat macam dengan I ni? I tak pernah lah dengan dia dan I takkan bagi. Eh? Kenapa pula? Dia kan tunang you. Ya, memanglah dia tunang I. Tapi I pun tak nak buat dengan dia sebab ada sebab dia. Sebab apa? Kalau I buat dengan dia, mestilah dia tak nak kahwin dengan I. Eh? Tapi pasal apa pula? Yalah, kalau dia tahu I ni murah, mestilah dia tak nak kahwin dengan I. Oh, kan you? Alah, you ni kalau you kan, you tahu kalau awet you pun senang-senang dapat, you nak kau kahwin dengan awet you tu? Memang tak lah. Alah, I dengan you ni pun sebab benda ni je. Nanti, kalau dia dah kahwin dengan you, dia akan tahu juga you. Alah, itu kalau dah kahwin. Nanti, pandai-pandai I lah. I makan jamu ke apa ke, bagi ketat balik. Dia tak tahu ke yang you ni tak ada darah? Haa, dia tak tahu. Sebab Ika mengaku suci dengan dia, barulah dia tak tinggal Ika. Memang dah sejalan Ika, aku akan tunjuk semua bukti ni kat Faris. Hantar Ika, betapa penatnya Faris cari duit untuk menghalalkan Ika. Ya Iki, Ika boleh explain. Ika nak explain apa lagi kat Iki? Iki dah nampak semua benda dengan mata Iki. Satu bukti yang Iki tunjuk kat Faris, benda ni yang benda betul. Iki, tolonglah, jangan tahu Faris. Ika sanggup buat apa saja untuk Iki. Sorry Ika, Iki takkan membelakangi Faris sebab Faris sendiri sahabat Iki. Tolonglah Iki, Ika merayu usah sangat. Jam gerak, kami buat kuasa. Yeah.
pisang memang siap. Sabar cik, sabar. Bo, you salah faham ni. You kena dengar dulu explain dari I. Aku tak mau dengar apa lah daripada mulut hang. Aku tak sangka sanggup buat macam ni kat aku ikau. Oh, I minta maaf. I boleh buktikan yang I tak salah. I tak buat apa pun. Kalau hang buat apa-apa dengan dia, hang mengaku. Aku tak marah, hang. Aku tak marah. At least hang mengaku aku mungkin boleh accept hang lagi. Please, mengaku hang buat apa dengan dia. Yo, betul yo. I sumpah. Kami tak buat apa-apa. Kami sembang je. Tuan, saya menjumpai sekeping kondom tuan di dalam toilet. Okey, bungkuskan barang bukti tu dan bagi kepada pihak siasatan. Baik tuan. Siapa lagi tu? Ika, siapa lagi tu? Aku Faris. Siapa? Hang sahabat aku Iki. Sanggup hang buat macam ni dekat aku? Ya, aku sahabat hang Faris. Aku kawan dengan hang dah lama. Hang tu sahabat aku. Kita susah senang sama-sama. Tapi yang kenapa hang kianat aku? Hang nak tahu benda ni semua sebab Ika Faris. Sebab Ika. Aku ni nak datul hang. Tapi hang kena ingat satu benda. Aku kalah dengan nafsu Faris. Aku kalah dengan nafsu. Aku tak faham, Iki. Aku tak faham. Sebenarnya, Fari. Iki takkan biar Fari dia nanya oleh Iki. Iki. Tolonglah. Janganlah macam ni. Iki sanggup buat apa saja untuk Iki. Asalkan Iki tutup mulut. Iki takkan membelakangi Fari lah, Iki. Iki. Iki sanggup buat apa saja. Asalkan Iki tutup mulut. Thank you, Ika. Iki promise video yang tadi Iki rakam, Iki akan delete balik. Thank you juga nah sebab nak juga delete video tu. Nanti kalau bila-bila Iki nak lagi, nanti Iki datanglah rumah. Okey, nanti bila-bila Iki nak, Iki datang. Okey. Janji jangan main itu Faris nak? Ya, Iki janji. Iki balik dulu. Take care. Okey. Sudah. Hang bukan lagi sahabat aku. Tuan. Tuan teruskanlah. Kau meninggalkanku tanpa perasaan. Hingga ku jatuhkan air mata. Cik Fari, boleh saya duduk sebelah cik? Boleh. Sini cik. Saya minta maaf sikit ya. Saya nak bertanya sikit ya, Kak Cik. Apa hubungan Cik dengan Iki ya? Sebenarnya saya dengan dia. Bulan dan bintang bersinar berkelipat dan menerangi keindahan malam. Tanpamu bulan malam kegelapan. Keindahan ini
Macam itulah cerita dia, cik. Tapi cik, sabar cik ya. Setiap manusia pasti ada dua anak. Dalam dunia ni, semua benda, tak semua benda yang kita harapkan akan tercapai. Okey cik, harap sabar. Okey, saya pergi dulu lah. Okey, terima kasih. Bertepi cinta, mengapa singgah di hatiku? Kau salah memilih tempat dan waktu. Tak tahan aku menahan rasa, aku tersiksa. Aku abaikan hati yang menangis menginginkanmu. Tak pernah lepas kau dalam ingatanku. Tak pernah bisa aku melupakanmu. Ku jatuh cinta pada orang yang salah. Kau kekasih sahabat. Okey, hampa yang mana nak dapatkan baju coy hitam ataupun coy putih, saya tak payah cakap banyak, hampa boleh contact nombor di bawah. So kalau hampa yang berminat nak beli ni, hampa kalau pakai, hampa kalau post kat IG ke mana-mana, hampa make sure tag kami. So kami akan repost hampa, kami akan promote IG hampa.